Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Ewa Kolis. Dan pada kesempatan kali ini aku akan berbagi video mengenai cara menghaluskan wajah dan melembabkan wajah menggunakan masker dari jagung. Masker jagung sangat ampuh untuk melembabkan wajah, menghaluskan wajah, serta menghilangkan bopeng bekas cacar, dan bisa menghilangkan bekas jerawat. Ini dengan rutin menggunakan masker jagung ini. Yuk kita terlebih dahulu bela-bela jagungnya ya guys, karena yang dipakai paling cuma sedikit, nggak usah dipakai semua guys. Kita simpan sebagian di dalam kulkas. Oke, kita cuci terlebih dahulu sebelum diparut. Nah, setelah jagungnya dipotong-potong, kita menggunakan segini saja ya guys. Ini adalah bekas kunyit. Kita bisa hilang ya guys. Parut. Ini bisa dipakai 2 kali dalam 1 hari, yaitu pagi dan menjelang malam hari. Menjelang malam hari ya guys, kita pakainya sama pada pagi hari sebelum mandi. Ini kita akan tambahkan baby oil sekitar 3 tetes. Kemudian diaduk sampai merata. Sampai merata, kita akan aplikasikan mie pada wajah seperti ini guys. Merata ya guys. Terutama yang ada bopeng-bopengnya atau kulit hitamnya kita tempel di situ. Biarkan sampai kering, kemudian dibilas dengan air bersih. Begini guys cara pemakaiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.